Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Kaisar Art. Okey, ni video untuk jahit semi circle zipper pouch part 2 eh. Part 1 boleh tengok sebelum ni. So, sekarang kita dah dah potong semua kain fabric yang kita gunakan untuk buat pouch ni. So, ni untuk outer dia dan ni inner. Ni bagi lining dalam. So, ni visible fleece ataupun stiker batting yang saya dah tampalkan. So, stiker batting ni dia ni ikut pola yang saya dah tunjuk tadi. So, dia seams allowance dia 1 cm ataupun 0.4 inci. Okay. Sekeliling ni. So, kita ada dua helai lah. Outer. So, ni body dia. Ni main body dia. So, ni outer. Ni lining. Okay, then ni bahagian untuk zip untuk dekat zip ni. Okay, yang macam ni dia tak ada lah. Dia terus je body dengan zip. Tapi yang ni kita ada ada fabric dekat zip tu. Okay, so kita gunakan 4 lah, 4 keping. 1, 2 yang yang bercorak, 2 untuk outer, 2 untuk inner, 2 untuk lining. So, ukuran untuk lining, ukuran untuk zipper eh, zipper fabric 16.5 cm kali 16.5 cm kali 3.5 cm. Okay, then kita perlukan visible fleece untuk batting sticker untuk fabric outer, fabric dua fabric outer untuk bahagian zip ni eh. So, nanti kita tampalkan. Then, seterusnya kita perlukan zip. Zip berukuran 16.5 cm. Kita kena ukur ukuran dia daripada setengah ni, daripada separuh ni kan. Daripada separuh ni, sampai ke sini 4 cm. Dan kita ukur sekeliling ni. Ukuran separuh bulatan ni kan. Itulah dia punya zipper dia. So, zip dia size 16.5 cm ataupun 6.5 inci. 6.5 inci. So, saya gunakan zipper size 5V. Okay, size 5V besar sikit. Kalau yang ni dia guna size 3V. 3V kecil. Okay, then label optional. Then ini untuk bias lah, bias tape untuk kita buat macam balut. Balut ni kan, macam kita nampak kan lebihan yang kemas ni. Tapi kita nak buat bahagian dalam, nak tutup jahitan kat dalam tu. So, bias tape kena ada dua helai. Sama colour dengan lining. So, dia punya size dia 25 cm panjang kali 3.5 cm lebar dia. Okay, dan ni adalah zipper tab. Zipper tab pula dua, kita kena dua keping yang bercorak sebab dia akan duduk kat bahagian luar. Size 5 cm, 5 cm kali 4 cm. Okey, jom kita cuba cantumkan eh, macam mana cara untuk cantumkan dia. Okey. Mula. Okey, yang ni kita ketepikan dulu sebab kita dah letak dia punya batting sticker ni. Dan saya nak letak batting sticker untuk bahagian zip lah. Bahagian zipper, fabric kat zipper. So, ni kita lipat dua. Kalau nak guna iron pun boleh. Kalau guna iron lagi kemas, tapi sebab saya nak cepat. Dan saya guna tangan je lah. Ni kita buka. Kita buka, kita tampal lah tengah-tengah dia. Okay, tampal tengah-tengah macam tu. Sengit sikit sekejap eh. Sengit. So, macam tu. Atas sikit lagi. Okay, satu bahagian tampal.
dan satu bahagian lagi kita dapatkan garisan tengah dulu. Kalau nak nak garis pun boleh ataupun tekan dengan kuku je macam ni. Dan kita tambah satu lagi batting sticker ni. Saya guna yang dia punya berat dia 200 gram. So dia ada 200 gram, 300 gram, 400 gram. Okay, tambah tengah-tengah. Dengar lari sikit. Okay, dah siap tampal. Saya ingat dia terlampau ke atas sangat. Okay. Okay, dah siap. Dan apa kita perlu buat adalah kita perlu jahit bahagian zip dulu. So zip ni ni zipper ni dengan zipper ni kita ambil. Okay. So macam ni kita temukan bahagian atas ni, atas zip ni. Kita pastikan kita nak yang mana belah depan. Macam saya nak ni belah depan. So nanti saya akan jahit macam ni lah. Yang ni macam ni. So kita buat sebelah-sebelah. Yang ni letak bahagian atas. Dan lining ni pastikan yang cantik . Okay, cantik, bertemu cantik. So macam ni lah. Cantik yang ni, bertemu cantik ni. Maknanya ni bahagian dalam lah. Yang cantik tu bahagian dalam. So kita pinkan. Kita pinkan dan kita jahit. Boleh pinkan bahagian bawah dulu. Okay. Ataupun nak pin terus pun boleh. Pin terus lah. Pin terus senang. Ataupun pisah satu. Pin satu-satu lah. Sebab dia macam bergerak lah. So kita pin satu-satu. Kita pastikan nanti dia akan duduk macam ni. Yang kita lapikkan dengan outer pula. Outer. Dan kita boleh jahit.
Ni dah siap jahit. So dia akan jadi macam ni. Okey. Jadi macam ni. Dan kita akan jahit sebelah lagi macam ni. Okey. Macam ni cantik, betul cantik lah. Cantik ni, betul cantik macam ni. So nanti kita akan final dia macam ni. Okey, cantik betul cantik. Dan bahagian cantik yang ni bertemu yang cantik ni pula. Okey. Inner cantik bertemu dengan inner cantik. Dan kita pinkan macam tadi. Lepas tu kita jahit. Okey, ataupun boleh clip je. Okey, yang penting dia di grip tu betul lah. Okay, boleh clip ataupun boleh pin kan. Tak boleh lah, nak kena pin. Tak kemas lah. Tak kemas kalau macam tu. Takut dia bergerak.